warga masyarakat Desa Lebener, insya Allah hari ini panitia pembangunan masjid segera akan memulai pelaksanaan pembangunan Baitullah, tempat ibadah kita bersama. Untuk itu dimohon dukungannya, baik berupa doa, material, dan sebagainya untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan ini. Ya, untuk itu kebagi masyarakat yang akan memberikan sumbangan, dukungan, mangga diantos langsung ke masjid ya. Ditunggu di masjid, silakan menemui panitia. Atau nanti barangkali ada yang bisa melalui panitia di bloknya ya, melalui RT maupun RW. Mangga bisa kasih masjid kita supaya lebih luas dan lebih indah. Alhamdulillah ini untuk para tukang ya sudah siap ya. Para tetangga yang iya, yang punya kopi jiwane senyaut iku. Sing duwe kopi, sing duwe gula, mangga dibakta. Atau sing duwe anu kasih kebul-kebul ka, mangga kangge apa disiapkan kembali untuk kita bersama-sama dalam pelaksanaan renovasi masjid kita ini. Ya, untuk selanjutnya, saya terus Bapak Haji Suhadi ya sebagai komentator. Sebagai orator ya. Pertama-tama kami panitia, tetapi anggota panitia, rekan panitia pembangunan masjid Jami Baitul Muslim. Sodakoh yang mengalir selagi masjid masih dipakai, beliau mendapat kiriman pahala yang tidak pernah putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya mana sing kita tak ngomongi kan? Ya kan? Mana yang tergantung desanya, tergantung ya masyarakat ya. Keberanian ya, keberanian. Terima kasih.
5 kali pinggiran sini. On. Ya. Inilah di hari yang kedua pembangunan masjid Jami Baitul Muslimin di Selo Bener. Saya terus memantau perjalanan pembangunan masjid Jami Baitul Muslimin. Rencana masjid Baitul Muslimin ini di lantai 2, dulu kan lantai 1. Fondasi sampai pakai alat berat nih karena cor betonnya
sangat terbiasa. Kurang dhuwur tep sira kok tep miring. Kurang ajak. Kurang ajak. Ini wis. Kurang tarik. Ora jan
satu PP kurang kurang aja kurang anu. Jajan motor sendiri. Ini. Ya sing bakas ini sudul mah alune daweng. Bekonya kecil, walaupun kecil namanya beko, tetap aja kuat. Oh. Ini di halaman masjid, buat menggali, buat pondasi itu pakai beko. Ini masjid. Jaluk bantuane lan doa restune supaya masjid Jami Baitul Muslimin Desa Lombener cepat-cepat selesai. Mangga kanggo celengan mengkoning akhirat. Mangga pada nyumbang. Hadis mengatakan AR altar biji, barang siapa membangun masjid karena Allah kecil atau besar, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Allah orang bohong, Allah pasti janji Allah nyata. Ini ayo berlomba-lomba kanggo bangun masjid. Material bahan material sudah pada datang, ini batu bata sudah datang 2 truk. Batu bata sudah datang 2 truk. Sudah datang sama pasir dan batu, batu kali, batu gunung. Alhamdulillah banyak orang yang menyumbangkan bahan material berupa batu, pasir, batu split, semen. Alhamdulillah. Mangga panitia masih menerima bantuan untuk pembangunan masjid. Hari yang ketiga untuk pembangunan masjid Desa Lombener.
berat masih digunakan untuk penggalian. Ini rencananya dua lantai jadi penggalian yang sangat dalam. Yang penting kita keselamatan buat masyarakat di Solo Tengah. Tanahnya hasil penggalian. Pengen bae mancing YouTube. Ini buat fondasi. Fondasi apa? Menara, bangunan fondasi semuanya masih penggalian, sangat luar biasa. Nyumbang sing Taiwan alhamdulillah. Okay. Oh iya di anu. Yo. Amplang ning kun maya singel. Melorot beli. Bang, luruh kayu sih enak, Bang. Pak, masih menengah kayu sih, C. Coba, Bro. Coba dikit, tarik. Sekira, semene. Oh, kan ntep beli, maksudnya ntep beli. Orang.